pada siang hari ini Pusat Pengelolaan Aset dengan bantuan KPKNL Jakarta 4 telah melaksanakan lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi atas nama Sahmirwan SE berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2939K -Pitsus/2021 tanggal 29 Agustus 2021 dengan objek berupa 6 apartemen yang berlokasi di Apartemen Pakubuwono Setiabudi Sentra Timur Residence, Apartemen Sentra Timur Residence Senopati dan Apartemen Pakubuwono. Dari keenam aset yang kita lelang, ada satu yang laku terjual, yaitu Apartemen Pakubuwono Residence Tower Basswood lantai 9 nomor B09E. Ini laku dengan nilai 9.848.458.000 rupiah. Kemudian yang kedua, lelang sita eksekusi terpidana Hendra Raharja berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 125/PIT/2002/PTDKI tanggal 8 November 2002 dengan objek berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 541 meter persegi SHM nomor 126 yang terletak di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Ini nilai limitnya 13.522.000 rupiah. Namun tidak ada penawaran atau TAP. Dan demikian press release dari kami, Kepala Pusat Pengelolaan Aset beserta Kepala Kantor KPKNL Jakarta 4 beserta jajaran yang telah membantu kami dalam pelaksanaan lelang tersebut. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.